Dari 5 pemain baru Grade A yang akan dinaturalisasi yaitu Mees Hilgers, Kevin Dix, Jairo Riedewald, Kelvin Verdong dan Ula Romeni, 2 diantaranya akan diselesaikan proses naturalisasinya agar bisa bermain pada bulan Juni. Dari 5 pemain tersebut, siapakah pemain yang kalian inginkan prosesnya selesai di bulan Juni? Tulis di kolom komentar.